Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Najla Geisha Jaki. Kali ini apa? Review Tamiya ya, Tamiya. Nih ada Tamiya. Dan trek Tamiya dua jalur, oke. Okay. Ini yang berwarna ya, teman-teman. Ini yang berwarna ya. Like, comment, and subscribe. Ya. Kita lihat ya di dalamnya ya. Oh ya teman-teman, untuk Tamiya itu banyak macamnya. Seperti ini aja tuh banyak, dari yang Audi, ini yang biasa ya. Ini yang biasa beneran, yang Audi di kita lagi kosong. Ini juga yang biasa nih teman-teman, yang murah, harganya cuma belasan ribu kok. Yang ini, kalau yang ini yang lumayan bagus nih teman-teman. Ini seperti Auda, dia roda tengah ya teman-teman, macamnya banyak. Dinamo. 4 WD, 4 roda. Nah kalau yang ini model ban bajaj. Kita lihat ya cara merakitnya seperti apa. Oh ini isinya nih teman-teman, isi tanahnya. Ini untuk tiang dia, soalnya di sini kan ada jalur atas sama bawah, jadi buat batas fungsi. Oh, ini ya supaya jalur naikannya, ya. Slide-nya ya. Iya. Nih untuk cara masangnya sendiri, tinggal nempel aja ya, gampang banget. Jadi nggak pakai baut atau oh iya maaf lah kan. Jadi nggak perlu pakai baut nih. Tinggal kunci aja. Nih. Nah, tinggal kita kunci ke sini ya teman-teman. Sudah ada ininya, jadi tinggal masukin aja. Yang warna hitam ini ya, ini buat batas ini nih supaya agak jarak. Jadi kalau ada tamenya yang lebih tinggi gitu, biar gak nyangkut. Ya. Yang penyangganya. Iya, betul. Kita coba ya. Dapat cadangannya lagi dua nih ya. Kalau hilang. Kita coba tamenya ya. Kita biasanya menggunakan baterai A2 juga bisa, ABC maupun alkaline juga bisa ya. Ini udah saya isi baterai A2. Kita coba aja langsung ya. Nih, ayo ini mulai. Ini juga pakai baterai ya, teman-teman. Ini pakai baterai iya. A2. Untuk nah, ini on off. On off-nya sebelah sini ya. Oke, kita coba satu. Cobain. Ini lumayan cepat nih teman-teman. Mana ini? Nih, kejar ya, ayo. Yang murahnya. Nih, coba ya. Baterainya dua juga. Ini ada on off-nya. Bentar. Ini gak nyentuh. Ini gak nyala nih, Mbak. Iya, coba ya. Ini yang biasa nih. Oh, yang biasa. Wah, ditabrak dorong. Ditabrak nih teman-teman, kalah yang biasa. Ya, bedanya yang dinamo tengah sama yang biasa begitu ya. Jadi kalau yang biasa tuh kalau nggak diganti dinamo gitu ya, agak kurang nih tenaga. Kalau di dinamo tengah tergantung baterai sih. Kalau baterainya alkaline ini saya coba baterai biasa soalnya agak lambat.
Udah lihat teman-teman, tutorial bamia. Ya, dua jalur. Like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.